Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yuswa Innermost. Dan pada kesempatan ini ya, saya akan memberikan tutorial cara penggunaan oksigen portable ya, merek Oksikan ini ya. Di sini teman-teman bisa perolehnya di apotek ya. Teman-teman bisa perhatikan juga expirednya ada di sini. Nah, ini adalah oksigen yang dimana penggunaannya sangat penting ya untuk mengembalikan kadar oksigen tubuh ketika kita mengalami kondisi kelelahan, kondisi tertentu ya, sakit, dan juga biasanya pada asma atau sesak napas juga bisa untuk memberikan pertolongan pertama ya. Di sini penggunaan kadar oksigen kita bisa lihat saturasi di oximeter biasanya di 85% ke atas ya, kita harus membutuhkan oksigen. Pertama kita buka plastiknya, kemasannya. Kemudian kita buka tutup seperti ini. Sini cerobongnya kita bisa angkat ya. Lalu jika berdebu misalnya, jika sudah pada bagian tutup ini kita pasang ini ya di sini. Ya seperti ini ya. Kemudian kita hirup ya dengan cara menekan ini ya. Ini penggunaannya kita bisa lihat ya, hirup dalam-dalam ya selama 1-2 detik karena ini sebentar saja, maka harus segera dihirup seketika dipencet ini ya pada bagian mulut atau pada bagian hidung. Kita cek ya saturasinya, ya sudah di angka 94 ya. Ya, jadi demikian video yang bisa saya sampaikan ya, cara penggunaan oksigen portable. Semoga video saya bisa bermanfaat.